Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian pernah mendengar istilah bioluminesensi, tentu kalian akan tahu apa saja jenisnya. Namun jika ada yang belum tahu, bioluminesensi adalah fenomena di mana organisme hidup dapat menghasilkan cahaya dari tubuh mereka sendiri. Itu artinya mereka adalah hewan yang bisa bercahaya dalam gelap. Jika pada umumnya hewan yang bercahaya dalam gelap biasa ditemui pada hewan-hewan yang hidup di bawah laut, ternyata ada beberapa hewan bercahaya yang hidup di darat juga. Jika sebelumnya yang kita tahu kunang-kunang adalah hewan yang paling populer karena cahaya dalam gelapnya, ternyata bukan hanya kunang-kunang saja yang bisa memancarkan cahaya dalam kegelapan. Dan berikut kita rangkum beberapa hewan unik yang mampu memancarkan cahaya dalam kegelapan. Yang pertama adalah kalajengking. Dalam tubuh kalajengking dewasa, terdapat bahan kimia fluoresen di lapisan hialinnya, yaitu bagian dari kutikula di kerangka luarnya, sehingga membuatnya bersinar di bawah sinar ultraviolet. Para ilmuwan tidak sepenuhnya yakin apa alasan di balik itu. Tetapi mereka meyakini teori bahwa hal itu membantu melindungi kalajengking dari sinar matahari, membantu mereka menemukan satu sama lain, hingga membantu berburu. Pada saat disinari dengan ultraviolet, kebanyakan kalajengking akan mengeluarkan cahaya yang cukup terang untuk bisa dilihat dengan mata telanjang. Bahkan jika bulan sangat intens pada malam yang cerah, cahaya bulan bisa cukup bagi mereka untuk membuatnya bercahaya dalam gelap. Tingkat warna yang dihasilkan oleh kalajengking membantu kalajengking untuk memutuskan apakah ia harus keluar mencari mangsa ataukah harus menunggu di tempat persembunyiannya. Menurut laman NBC, kalajengking ternyata spesies yang sensitif dengan jumlah cahaya yang menyinari tubuhnya. Yang selanjutnya adalah glowworm cacing berpendar. Glowworm merupakan nama dari berbagai kelompok larva serangga yang bercahaya. Jika dalam tahap pertumbuhan lalat dimulai dari telur, larva, kepompong, dan barulah jadi lalat, tapi pungus genet adalah salah satu jenis lalat pemakan buah yang pada tahap larvanya memiliki keunikan. Yaitu pada tahap larva ini mereka bisa mengeluarkan benang sutra yang dapat menyala di kondisi gelap. Dan itulah yang dinamakan glowworm. Jika kalian pernah tahu Waitomo Caves yang ada di New Zealand, maka di sana kalian bisa menemukan glowworm ini. Kelompok larva serangga istimewa ini menggantung di langit-langit di dalam gua-gua di Selandia Baru. Dan yang selanjutnya adalah anglerfish. Hewan yang satu ini adalah binatang yang tinggal di laut dalam yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Anglerfish adalah ikan predator yang tinggal dan berburu di laut dalam. Jarang sekali ada anglerfish yang muncul ke permukaan laut. Anglerfish memiliki bagian tubuh di kepalanya yang bisa menyala terang seperti lampu. Manfaat utama dari cahaya ini adalah untuk memancing makanan. Makanan dari anglerfish itu sendiri adalah ikan kecil. Ikan-ikan ini akan tertarik dan mendatangi sumber cahaya yang dihasilkan oleh anglerfish. Anglerfish lalu dengan cepat akan memakan ikan tersebut.